kesibukan mengurusi sejumlah usaha, pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti jarang terlihat tampil. Di samping itu juga, keduanya lebih selektif memilih peran yang ditawarkan lantaran pasangan yang menikah 12 tahun itu telah memilih hijrah mendalami ajaran agama. Itu sebabnya, jelang bulan suci Ramadan, mereka telah merencanakan menghabiskan waktu untuk fokus menjalani ibadah berdua tanpa adanya kegiatan lain. Segala sesuatu yang baik yang dijalankan Mas Dimas, insya Allah aku support apapun itu. Yang baik dan positif pasti. Mas Dimas tipe yang apa aja dimakan, jadi nggak pernah ribet. Cuma paling kolak doang ya yang rutin, tapi memang kadang-kadang nggak bulan puasa pun kita juga selalu bikin di rumah, jadi nggak ada yang gak ada menu-menu spesial yang diminta gitu. Alhamdulillah banget gak ngeribetin istrinya. Semua umat muslim di waktu Ramadan yang tekun menjalankan ibadahnya, ya pasti momen itu momen yang spesial. Ya, biasanya kalau dari dulu kayaknya dulu yang jarang sholat, pernah Ramadan juga jadi rajin sholat gitu ya. Karena rasa kayak zamannya gue dulu jarang puasa, ya biasanya Ramadan juga puasa gitu. Bolong-bolongnya, tapi kalau sekarang kan berbeda lah. Kita dari hari-hari tahun demi tahun harus bisa lebih baik. Kita kalau kayak gitu nggak pernah direncanakan. Gitu. Karena biasa kapan waktu lagi ada, pastinya kan diniatkan ya. Biasanya kalau udah mau puasa gini kan rame ya. Biasanya kita ambil di jauh-jauh hari lah sebelum itu, biar mengurangi kemacetan di jalan. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.